Halo teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di depan stasiun Surabaya Pasar Turi. Hari ini itu saya ingin melakukan perjalanan dari Surabaya ke Cepu. Dan yang spesial dari perjalanan kali ini yaitu lokomotif ijo. Lokomotif cendol dawet itu. Lokomotif vintage Lok CC 0172. Vintage generasi kedua ya. Jadi hari ini saya ingin mencoba ke lokal Cepu menggunakan lokomotif vintage full trip ya. Tapi minggu kemarin tuh pakai vintage rame ya. Semoga sekarang enggak terlalu rame banget sih. Ya sudahlah, saya mau masuk ke dalam stasiun ya. Simak terus perjalanan saya sampai habis. Nah, ini kereta apinya udah tersedia di jalur 4. Jadi saya ngelewatin dua kereta ya ini. KA Harina sama KA nomor 1 Argo Bromo Anggrek. Untuk naik kereta api Argo Bromo Anggrek saya udah pernah ya. Cek aja di channel saya ini. Dan ini KA lokal Cepunya di jalur 4. Oke, kita lihat dulu ke depan ya. Gak afdol kalau naik kereta nggak lihat lokomotifnya. Nah, teman-teman, ini ya lokomotif yang berdinas pada perjalanan kereta api lokal Cepu pada pagi hari ini, yaitu lokomotif CC 201-8334 milik Dipo Semarang Poncol. Jadi lokomotif vintage ini lokomotif vintage yang kedua ya setelah CC 201-8331 milik SMC juga. Ini dari kemarin nggak tahu ya ke Surabaya semua vintage-nya. Jadi mantap sih ke 28 terus vintage-nya. Dan di jalur 1 itu ada KA nomor 1 yaitu kereta api Argo Bromo Anggrek dari Surabaya Pasar Turi ini ke Gambir. Dan ini persiapan kereta api lokal Cepunya akan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Pukul 9:20, KA lokal Cepu diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Dibandingkan dengan 1 tahun sebelumnya, jadwal KA lokal Cepu ini dimajukan 5 menit karena nantinya kita akan disusul oleh kereta api Argo Bromo Anggrek. Dan ini adalah kesempatan kedua kalinya saya bisa menjajal kereta api ekonomi lokal Cepu di tahun 2022. Thank you.
Buset. Nah teman-teman, sekarang perjalanan kereta api ekonomi lokal Cepu udah tiba di stasiun Kandangan. Di stasiun Kandangan ini kereta api ekonomi lokal Cepu masuk di jalur 1. Dan sekarang kita tunggu disusul oleh kereta api nomor 1, kereta api Argo Bromo Anggrek dari Surabaya Pasar Turi dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Tadi kereta apinya masih belum berangkat ya, jadi berangkat di belakang kita. Dan sekarang di stasiun Kandangan kita disusul sama Argo Bromo Anggrek. Pada perjalanan kali ini saya naiknya di kereta ekonomi K3 07815. Ketiga kereta ekonomi, 0 tidak berpenggerak dan 78 mulai bertindas tahun 07815. Urutan ke-15 milik Dipo Induk Surabaya Pasar Turi. Kereta api ekonomi lokal Cepu adalah kereta api yang melayani rute dari Surabaya Pasar Turi dengan tujuan akhir stasiun Cepu. Kereta api ini tuh baru saja beroperasi sekitar 1 tahun ya, tepatnya pada awal KPK 2021 di bulan Februari ini. Setelah 1 tahun beroperasi, kereta api ini menjadi andalan masyarakat di lintas Lamongan, Bojonegoro hingga Cepu. Karena jamnya itu tersedia jam pagi dan jam malamnya juga. Dibandingkan dengan kereta api lokal Bojonegoro yang jamnya cuma ada siang aja, lokal Cepu ini jadi alternatif ya. Dan kebetulan di hari itu tanggal merah, posisi kereta api ini tuh lagi rame-ramenya ya. Jangan sedih, Mbak. Kadang-kadang. Kamu, aku pasang dulu.
peronnya usah api ya. Peron. Peron panjang. Halo. Jalanan saya sudah tiba di stasiun Lamongan. Di sini berhenti sebentar aja, cuman 2 menit dan akan segera diberangkatkan kembali dari jalur 4 stasiun Lamongan. Di Lamongan ini banyak yang turun ya. Lumayan ternyata yang turun Lamongan. Jalanan saya tiba di stasiun Pucuk. Di sini berhenti sebentar dan kondisi di stasiun Pucuk sekarang sedang hujan ya. Lumayan deras ini. Yang sebelah sini nggak terlalu sih. Dan ini persiapan berangkat. Thank you.
ini barang bawa Anda jangan sampai ditinggal atau berputar-putar. Untuk keselamatan Anda, mohon untuk tidak membuka pintu. Tidak keluar dari sebelah kanan dari arah belakang. Aku ya pengen tuh kurang. Duitnya siapa tanggung? Soalnya gue kenal nih, kenal KFC. Mantis sama juga. Perjalanan saya tadi di stasiun Babat. Di sini berhenti di jalur lurus ya, jalur 3. Dan ini persiapan diberangkatkan kembali. Mantap ya, ini look CC201 vintage yang kedua. CC201 8334. Halo, dan itu ada, aduh siapa itu? Ada master. Ampun seluruh. Aduh ketemu. Piye kabare? Assalamualaikum. Ayo masuk. Masuk. Tutup. Halo Sur. Siapa ki? Fauzi. Tule. Siapa ki? Ya, ampun. Ngomori, ampun, ter, ampun, ter. Mati sukulur sih. Ampun, sungkem master ngawi. Iki lho, iki lho, iki mau ngomongnya udah orang merah ini. Kak, janjian aku. Berapa aku juga tak apa. Dua menit kape, rata. Tapi nek, apa? Cepu berapa? Suwi tak jam. Tiba di stasiun Kapas, di sini berhentinya masuk di jalur 1 dan berhenti cuma sebentar ya. Memang untuk kereta api ekonomi lokal Cepu ini berhentinya sebentar semua, kecuali di kandangan tadi disusul sama kereta api Argo Bromo Anggrek. Siapa yang berangkat? Kembali. Ini tiba di stasiun Kapas jam 11.32. Peralat ya tadi, ternyata stasiun Sumberjo bukan Kapas. Mohon maaf. Ini berhentinya 2 menit rata semua. Halo. Saya sama master ini loh, mantap lur. Jadi ini persiapan diberangkatkan kembali dari jalur 1 stasiun Kapas. Nah, ayo masuk. Persiapan dari jalur 1. Apa aja mas? Ini kemana mau mang?
Perjalanan saya tadi di stasiun besar Bojonegoro. Di sini berhenti 2-3 menit dan foto sebentar ke depan, lalu kita kembali lagi. Ini kereta apinya persiapan diberangkatkan kembali. Oke, kita langsung masuk aja. Barusan saja perjalanan kereta api ekonomi lokal Cebu berangkat dari stasiun Bojonegoro. Memang untuk pasarnya kereta api di lintas Surabaya Bojonegoro Cebu ini lebih ramai penumpang yang dari Bojonegoro ya. Dan ya sekarang kondisi di ekonomi 1 itu lumayan sepi karena tadi rata-rata banyak yang turun di Lamongan juga ada, Babat juga ada, terus Bojonegoro malah tambah banyak. Apalagi yang jadwal pagi sama paling malam itu. Ini kedua kalinya saya naik kereta api ekonomi lokal Cepu. Sebelumnya saya naik ekonomi lokal Cepu itu setahun yang lalu ya, pas baru fresh gres-gresnya ini ya. Sekarang kedua kalinya saya berkesempatan naik kereta api lokal Cepu dengan lokomotif spesial yaitu Vintage kedua milik Depo Semarang Poncol. Ini dari Bojonegoro ke Cepu ini berjalan langsung semua ya stasiunnya ya. Cukup oke sih. Ini setahun kemudian saya mencoba lokal Cepu ini. Kalau sebelumnya kan tempat duduknya itu 70%, sekarang udah 100%. Tadi saya lihat penumpangnya banyak banget sama duduknya tuh nggak ada jarak. Jadi ya agak kurang enak ya. Harganya 13.000 tapi rame banget. Tapi lebih rame turunnya Bojonegoro daripada Cepunya. Apa ini stasiun apa kali gitu? Mengakhiri perjalanan di stasiun Cepu, kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai yang tertinggal ataupun tertukar. Maaf, silakan Anda. Saat lagi perjalanan kita akan tiba di tujuan akhir yaitu stasiun Cepu. Stasiun Cepu ini sudah masuk di daerah operasi 4 Semarang sekaligus provinsi Jawa Tengah. Dan saya mau turun terus lihat langsirannya, habis itu kembali ke Surabaya lagi. Ini persiapan ya mau masuk ya.
Kita mau lihat ke depan. Itu putus sama lukunya. Oke teman-teman, ini cukup sekian aja ya video kali ini. Naik kereta api ekonomi lokal Cepu. Ini kemungkinan akan saya lanjut ya perjalanannya kembali ke Surabaya naik kereta api ekonomi lokal Cepu. Jadi sekarang saya mau keluar dulu. Oke. Ini persiapan kurang 2 menit lagi akan diberangkatkan dari stasiun Cepu, kereta api ekonomi lokal Cepu. Untuk baliknya ini banyak yang saya skip ya, paling ya penyesualan aja. Oke lah, ini kita mau masuk dulu, persiapan kereta apinya berangkat. Di stasiun Pucuk. Di sini tunggu disusul sama kereta api Semen dan nanti kita akan berpapasan sama kereta api 105 Jayabaya dari Malang Surabaya dengan tujuan akhir stasiun Malang. Dan sekarang waktu menunjukkan sholat asar, kita dengarkan dulu adzan asar.
Allah. Loh, ngawur. Tiba di stasiun Cermai, di sini tunggu disusul oleh kereta api nomor 2, kereta api Argo Bromo Anggrek BLB 2C atau 2B ya. Dan kita di sini juga bertemu dengan kereta api Gumarang dari Surabaya Pasar Turi dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Oke, kita ke depan loko aja. Sepertinya masih lumayan. Oke teman-teman, perjalanan saya dari tadi tujuan akhir kembali lagi di stasiun Surabaya Pasar Turi. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya Bima Suci Ramadhani. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Gaitabi Kualita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.